Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan yang bagi sebagian orang itu bikin merinding. Apa pertanyaannya? Apakah orang yang sudah meninggal itu bisa jadi hantu atau enggak? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup Telegram, atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Di dalam Alkitab, ada peristiwa penampakan arwah yang mirip Samuel di hadapan Raja Saul. Baca 1 Samuel pasal 28. Namun, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengindikasikan bahwa manusia bisa berubah menjadi setan, menjadi hantu atau arwah, baik saat hidup di dunia ini maupun setelah kematiannya. Nah, di saat banyak orang di sekitar kita percaya tahayul bahwa seseorang setelah mati, orang itu akan berubah menjadi hantu atau arwah, banyak orang yang percaya hantu karena banyak menonton film horor atau terpengaruh kuasa setan. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sudah menetapkan bahwa saat manusia mati, ia meninggalkan dunia ini dan tidak memiliki kesempatan gentayangan lagi. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Yesus Kristus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah meninggal langsung menuju dua tempat, surga atau neraka, tidak gentayangan. Baca Injil Lukas pasal 16 ayat 19-31. Orang yang beriman dibawa ke hadapan Allah. Orang yang tidak beriman dibawa ke tempat penderitaan. Beriman pada siapa? Beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata kepada salah seorang penjahat yang percaya kepadanya saat ia disalibkan di sebelah Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Jadi, maukah kamu hidup di surga bersama Allah? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kalau itu yang menjadi keputusanmu, berdoalah bersama kami melalui doa ini, kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus, aku mengaku orang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Aku percaya engkau telah mati di kayu salib menanggung hukuman segala dosaku, bangkit kembali mengalahkan kematian, sehingga aku mempunyai pengharapan yang pasti, hidup kekal bersamamu. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku menjadi juru selamat satu-satunya dan penguasa tunggal dalam hidupku. Pimpinku semakin mengenalmu dengan membaca Alkitab dan bertobat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai khatam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini, tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.